Nah itu kemana itu? Jalurnya dia. Oh gitu. Padahal lo ke kiri lagi dia nyasar. Timbang satu mobil pakai ngelewatin. Iya, baru mobilnya segede gitu ya. Iya. Apa mogok tuh mobil? Enggak sih, cuma memang benar-benar kelewatan orang itu. Satu dia mobil. Mau salik mobil. Iya. Baru mobilnya gede ya. Mobilnya kecil. Tapi mobilnya tronton boleh juga ya. Makanya di bis-bis banyak kecelakaan, tabrak orang. Aman mobil kayak gini satu berapa meter? Cuma satu berapa 3 meter panjangnya tuh disalip ya, juga. Mobil kecil mah enggak ada 3 meter kan. 28 juga kan tuh mobil TJ itu. Mobil gini yang disalip. Ini orang yang bawanya perempuan apa laki dari tembak lagi gitu aja. Kan lagi model kan tembak, Pak. Iya. Bih berapa tuh? 1821. Ya kan dia salip nih TJ ini dinyalip. Aduh. Juga Cibinong grogol nih. Gila nih orang Cibinong, gila juga nih grogol. Apa dia keluaran grogol? Iya, iya. Masa mobil satu aja gitu disalip, gila juga. Lepas dari grogol. Melarikan diri. Aduh, bawa mobil ya. Aduh, hebat juga. Ini memang mobil kecil begitu bagi disalip. Satu lagi. Mau kagak mogok, kagak apa ya? Iya. Itu bapak kalau begitu bagaimana, Pak? Mereka diamin aja. Nggak marah, Pak? Kalau aparat yang nggak benar tuh, marah dong. Kan itu ketangkap aparat tatunya ya. Iya. Kan udah ketahuan tuh. Anggota tatunya. Pernah yuk saya. Heeh. Pernah disalip orang. Terus? Kejar, Pak. Oh, suruh? Iya, disuruh. Oh, penumpang iya. Bapak nyuruh iya. Kejar. Iya. Di mana? Di tol apa di mana nih? Di Manggarai. Oh, bukan di tol. Bukan di tol. Terus? Di Manggarai kejar. Suruh palangin depannya. Berhenti. Dia buka kaca. Mana kartu anggotamu? Kasih besok ambil. Oh, dia komandan pangkat tinggi rupanya. Iya. Oh, bagus juga dia mau menindak ya. Iya. Oh, cuma juga. Yang enggak harus begitu. Oh, enggak harus begitu, Pak ya? Enggak harus. Jadi bagaimana bagusnya kalau kayak gitu, Pak? Bagusnya ya kalau ngantepin aja mungkin dia masih dalam buru-buru. Labil ya. Galau gitu. Terus dia lagi punya problem. Galau ya? Iya, lagi galau. Oh, jadi kesabaran di kita sebetulnya ya. Harus di kita juga. Iya, iya. Enggak perlu begitu. Jadi kita rugi cuma satu mobil ya? Iya. Andai kata pura-pura enggak ngelihat juga dia enggak rugi gitu. Iya, cuma satu mobil berapa meter ya? Iya. Betul, betul, betul. Jadi enggak perlu begitu ya? Enggak perlu begitu. Justru kalau orang sadar seperti Bapak, orang nyamnya itu malu, Pak. Malu. Karena dianggap orang enggak benar kan? Iya. Ya kan? Iya. Betul, betul. Apa, bukan orang jagoan ya. Ngelayanin orang gitu sama gilanya. Sopirnya kayak apa nih, bisa ketemu kamera enggak tadi? Kayak gini dia. Bisa. Kan di situ ada hal tuh di depan. Oh, di mana? Kelihatan. Nanti mau ada mau 10 menit itu mau nanti. Daerah mana namanya kita nih, Pak? Daerah Lampu Merah Mampang, Perempatan Mampang. Oh, Mampang. Perempatan Mampang ya, Kuningan sebutannya. Bagus, bagus. Cewek cowok naik mobil karena emang motor banyak, Pak ya. Asyik naik motor. Cewek kalau dulu mah jam 10 malam cewek udah enggak berani gentayangan. Oh, dulu, Pak ya. Iya, sekarang mah tambah banyak, ya, baru keluar jam 10 jam 3 pagi juga udah pada balik nih. Kenapa begitu tuh, Pak? Ya, karena kerjaannya seperti itu. Oh, iya, Bapak. Toleransi ya. Oh, ini nggak pemilu, bendera masih ada nih. Di depan ada halte. Oh, nggak apa-apa, udah biarin, Pak. Nah, bisa lihat ya, udah biarin deh. Sir kayak gitu dah. Paling sama punya mata sama hidung sama kita. Oh, ini yang dibangun nih, Pak. Iya. Ini udah 923 nih, tinggal dikit lagi. Apa nih bangunnya? Bagus juga nih. Jembatan layang itu ya. Iya. Mau buat nyebrangin lampu merah aja. Ngeri juga sebetulnya ya. Diri-berdiri kayak gitu ngeri juga, enggak ada talinya, enggak ada apa kalau orangnya jatuh gimana? Dipikirkan. Apanya? Kayak berkata Bapak belum kepentok ya? Terus saya ngeri tuh, Pak. Iya, ngeri gak, harusnya ngeri. Apalagi pekerjaannya. Iya. Yang memperkerjakan juga harusnya memikirkan.